Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memimpin apel kesiapsiagaan menghadapi musim hujan tingkat Provinsi DKI Jakarta di Silang Monas, sisi selatan, Jakarta Pusat, Rabu tanggal 13 Oktober tahun 2021. Anies Baswedan menyampaikan bahwa agenda pada kegiatan apel tersebut fokus pada kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana di DKI, yaitu menghadapi musim hujan. Kata Anies, bahwa seluruh jajaran dari pemerintah daerah telah siap untuk memasuki musim hujan. Dengan demikian, dapat mengantisipasi kemungkinan yang bisa terjadi. Kapasitas kita 100 mm per hari. Nah, kalau hujannya itu merata sepanjang 24 jam, maka sistem kita sanggup menampung. Tapi bila turun seperti kemarin 370, kapasitas kita 100 mm per hari. Nah, kalau hujannya itu merata sepanjang 24 jam, maka sistem kita sanggup menampung. Tapi bila turun seperti kemarin 370